Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Asbab 79. Oke. Pada kesempatan hari ini semoga kita diberi kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga yang lagi sakit cepat disembuhkan dan yang punya hajat cepat terkabul hajatnya. Oke, di kesempatan hari ini saya akan memberikan tips atau teknik bagaimana cara mengatasi penyakit pusing atau mual-mual gitu. Karena ada suka pusing dan mual-mual gitu. Nah, sebelum melanjut ke videonya, teman-teman silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih. Oke, pertama-tama teman-teman tekan sebelah sini. Ini tekan sebelah sini. Nah, ini nih. Nah, teman-teman bisa hitung dari 1 sampai 10 ya. 1 2 sambil diputar ya, teman-teman. Sampai diputar sampai ditekan. 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Nah, setelah ini kita lari ke sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, udah. Nah, kalau ini udah, kita ke sini nih. Ini sebelah sini nih. Ini yang bikin kita pusing di sini nih. Nah, teman-teman bisa gunakan ini atau telunjuk. Kalau saya gunakan ini, menggunakan ini nih. Ini nih, sebelah sini nih. Ini nih. Kita hitung sampai 1 sampai 10. 1 sambil diputar ya, teman-teman. Sambil ditekan. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Sesudah itu kita ini nih. Ujung telinga ini kita tekan ini. Ini sebelah sini ya, tekan nih. Ini sebelah sini. Nah, dua-duanya nih kita tekan sampai diputer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, itu. Nah, bagian kepala kita udah. Kita lari ke bagian tangan. Ke bagian tangan. Ini nih. Ini. Yang ini sama yang ini kita tekan. Tekan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalau ini udah, sini udah, kita lari ke sini nih. Ini bagian ini sama ini. Kita tekan
Ken sini. Sama, diputer. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, kalau udah ini, kita lari ke sini. Ini nih. Ini, di sini. Tekan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, kalau udah ini, kita lari ke kaki. Teman-teman bisa tekan sebelah sini nih. Ini nih. Maaf ya. Ini, sebelah sini. Tekan. Kita hitung sampai 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalau udah ini kita geser ke sini, teman-teman. Ini nih, sebelah sini ada ke sini nih. Tarik, kita sambil tarik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalau udah ini, teman-teman bisa lari ke sini nih. Ini ke sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita lari ke apa? Ke kaki kiri. Ke kaki kiri. Nah, di sini ada perbedaannya. Ada perbedaannya, teman-teman. Sama. Ini sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalau udah ini, kita lari ke sini. Sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita lari ke sini. Ini nih. Ini bagian ini. Kita tarik sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, itu teknik-teknik cara mengatasi mual dan pusing ya. Teman-teman bisa mempraktekannya di rumah atau sendiri atau sama temannya atau sama keluarganya sendiri bisa. Boleh dipraktekkan. Jadi tonton terus, simak terus itu videonya. Jadi ada perbedaannya kaki kiri sama kaki kanan, itu ada perbedaannya. Jadi teman-teman harus menyimaknya secara teliti. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Mungkin itu teknik dari saya. Semoga bisa membantu ya, insya Allah.
Insya Allah karena kesembuhan hanya milik Allah. Saya ini cuma syariatnya doang gitu. Oke, teman-teman, gitu aja. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.